Sebenarnya belum. ya kita nggak akan ada UTS, nggak akan ada UTS ya. Kemudian apa namanya, nilai UTS, nilai UAS tetap ada ya. UASnya tetap ada ya. UASnya kan 40% ya. Kemudian kita nilai UTS-nya kan 30%. Tugasnya kan 20%. 50%. 50% adalah apa namanya, rangkuman ya. Saya minta tugas aja lah rangkuman ya. Rangkumannya seperti sama yang kalian tugas translate itu ya. Tapi ini rangkuman aja. Rangkuman berdasarkan apa yang saya ajarkan ya. Jadi minggu kemarin kan, apa namanya, dua minggu lalu kan belajar waktu setempat, ya kan? Terus sebelumnya uraian tugas, gitu ya. Uraian tugas stasiun klimatologi. Terus sekarang kita akan belajar FKLIM 71, gitu. Jadi saya minta rangkumannya aja ya. Saya minta rangkumannya, kalian siapkan dulu perseorangan, ya. Nanti kalau sudah ada beberapa form, kalian bagi kelompok, kemudian mengerjakan form itu, gitu. Jadi catatannya itu semua harus punya, ya. Jadi pembagian kelompoknya di akhir. Kan belum tahu kan ada berapa kelompok kan. Nanti kalian harus punya aja. Mengcompile catatannya. Setiap perkuliahan saya rekam di YouTube. Kalian bisa, harusnya bisa lihat. Jadi tidak ada kendala harusnya. Itu aja, itu isinya 50% ya. 50%. Dan sama untuk tugas yang lain ya. Nanti ada per kelompok itu kalian menilai sendiri kontribusi masing-masing anggotanya. Misalnya kontribusinya dari skala 0 sampai 100 ya. Sorry, bukan gitu ya. Bukan gitu. Gini. Urutannya, kalian bikin urutan. Siapa yang paling berkontribusi itu ada di atas gitu. Misalnya satu kelompok 5 orang. Yang paling kecil kontribusinya di bawah. Itu aja. Pasti ada, enggak mungkin sama ya. Kalian urutin aja. Ya, itu untuk membedakan sedikit aja sih, nggak banyak, bedanya nggak banyak. Bedanya nggak banyak, satu kelompok itu. Itu aja. Nanti saat pengumpulan akan saya jelaskan lagi. Oke, sekarang belajar namanya FKLIM 71 ya. Ini kayaknya perlu saya record dulu ya. Oke, kita akan belajar tentang formulir FKLIM 71 ya. 71 ini ada apa namanya ya? Ya berbagai pendapat ya, apakah itu dimulai tahun 71 atau bagaimana gitu ya. Yang jelas formulir FKLIM 71 ini saya cek sampai saat ini hanya digunakan di Indonesia ya. Saya cek aja sih ya. Beberapa dokumen WMO saya buka ya. Sampai saat ini dia hanya digunakan di Indonesia. Oke. Kemudian ini ada di halaman 78 ya. Jadi saran saya, kalian kan di rumah tuh ya, lebih mudah lah pakai kertas bekas untuk nge-print ini ya. Gitu aja ya. Ya bisa aja sih nggak di-print, tapi kan kalian perlu juga tuh ya, untuk mem-print ini ya. Biar sambil lihat, karena kan kalau sambil lihat screen kan pasti kan mau buka dua kan agak susah, kecuali yang punya screen dua gitu. Bentuknya diingat-ingat. Karena ini adalah kerjaan di stasiun klimatologi. Nanti yang penempatan di stasiun klimatologi pasti akan mengerjakan ini. Dia ada dua halaman ya. Di halaman pertama yang bentuknya di halaman 78 di Perka BMKG ya. Yang nomor berapa nih? Dokumen Perka BMKG nomor 4 tahun 2016 ya. Itu ada di halaman 78. Kemudian yang halaman 2 dari di halaman 79 ya. Jadi ini dua halaman. Dua halaman. Oke ya, itu ya. Ini namanya sekali lagi diingat-ingat FKLIM 71. Formulir klima 71. Kemudian cara petunjuk pengisian formulir ada di halaman 80 yang akan kita diskusikan. Oke, gitu ya. Jadi apa namanya, FKLIM 71 ini ya, masih digunakan sampai saat ini di Indonesia. Intinya itu ya.
dia ada bacaan data klimatologi stasiun, ya stasiunnya stasiun klimatologi mana ya. Jadi harus harus apa namanya, harus ditulis di situ ya. Kemudian berikutnya ada bulan ya, bulan kapan ya. Kemudian ada tahun ya, tahun berapa ya. Kemudian memasukkan identitas stasiun yang berupa garis lintang, garis bujur, kemudian ketinggian di atas permukaan laut. Excel-nya ada, akan saya berikan nanti Excel-nya. Nanti di ujian akhir semester akan mengisi di dalam Excel-nya ini. Sama aja ya. Walaupun kadang-kadang agak berbeda sedikit aja, tapi dia tetap sama. Oke ya. Jadi pada ini bisa lihat ini ya Excel saya yang FKLIM 71 ya, bisa ya? Bisa nggak? Siap, bisa Pak. Bisa ya. Nanti catatannya kalian catat di buku atau di mana ya? Saya sambil nerangin ini. Nggak ada papan tulis jadi agak sulit juga ya. Oke, halaman 1 ya. Stasiun diisi nama stasiun. Nama stasiunnya ya. Stasiun apa misalnya ya? Stasiun klimatologi. Sekarang pakai nama kabupatennya. Misalnya Lombok Barat. Atau stasiun klimatologi nama kota madianya Banjarbaru misalnya. Stasiun klimatologi Tangerang Selatan. Kemudian bulan. Bulan diisi bulan apa? Bukan bulan membuat ya, tapi bulan data ini bulan apa ya? Datanya misalnya bulannya bulan Agustus. Tahun berapa? Tahunnya ditulis lengkap ya. Kalau 2019 ya. 2019, 2020, 2020. Oke, kemudian garis lintang ya. Garis lintang diisi derajat, menit, detik, lintang utara atau lintang selatan di mana stasiun berada. Jangan lupa LS atau LU ya. Derajat, menit, detik. Dalam format derajat, menit, detik. Tidak dalam koma ya. TTP-nya mengatakan berdasarkan derajat, menit, dan detik. Tidak koma sekali lagi. Kemudian bulan sebujur diisi juga dalam format derajat, menit, dan detik. Bisa kalian lihat di halaman 80 dari TTP-nya ya. Kemudian ya, ada tinggi di atas permukaan laut. Tinggi di atas permukaan laut. Diisi dengan bilangan bulat. Ya artinya kalau ada koma berarti dia harus dibulatkan. Harus dibulatkan. Dalam satuan meter. Ini harus diisi dalam satuan meter. Meter ya, M kecil ya. Berapa meter? Misalnya hasil pengukuran dari GPS ya ada di ketinggian 103,5 ya berarti ya buletin aja 104 gitu. Oke ya. Ini masih sering juga salah dan pasti nanti juga ada yang salah juga. Setiap tahun ada juga udah dibilang dalam dibulatkan dalam bilangan penuh tapi dia malah pakai komanya ya. Ini juga iya ya. Ini dari derajat menit detik tapi masih ada yang mengisi dengan koma. Kemudian ya ada di sini kolom tanggal. Ini perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan bahwa ada dua macam pengisian. Yang pertama diisi pada data tanggal itu, yang kedua adalah diisi pada saat pengisi pada saat melakukan pengisian atau pengukuran. Jadi ada data sebenarnya datanya itu data tanggal kemarin. Kemarin tanggal berapa kemarin ya? 22 misalnya. Tapi dia ditulis di tanggal 23. Ada yang memang datanya di data kemarin ditulis tanggal kemarin. Itulah yang menyulitkan ya, bukan menyulitkan ya. Membuat perlunya mempelajari dari ketentuan lewat peraturan perka BMKG ya, cara mengisi dari FKLIM 71 ini. Itu yang sering salah. Dan tenang aja ya, enggak cuman kalian aja yang salah ya. Ini juga sering ditemukan di stasiun ya.
kadang-kadang ada kesalahan yang sudah dari bertahun-tahun lalu gitu. Ya kan zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan mudah diakses gitu, peraturan-peraturan. Kalau dulu kan mungkin mungkin tidak ada dokumen yang sampai atau dokumen yang di stasiun itu tidak tersebar dengan baik gitu, sosialisasinya. Oke ya. Jadi masih ada kesalahan juga sih. Makanya ada sekarang ada rekonsiliasi database, jadi pelan-pelan diperbaiki semua itu ya, sesuai dengan TTP yang berlaku ya, tata cara penyandian, pelaporan, pengamatan. Oke, kolom tanggal ya. Intinya kalian perhatikan kolom tanggal. Kemudian ada kolom 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu diisi oleh pengamatan suhu udara sampai persepuluhan derajat Celcius. Persepuluhan berarti ada komanya, ada satu angka di belakang koma, tidak dibulatkan ya. Kalau 30,6 ya tulisnya 30,6. Kalau misalnya tadi pagi itu misalnya suhunya adalah 26,4 gitu, koma ya, ya bukan titik, koma. 26,4 ya isi aja 26,4. Jangan dibulatkan jadi 27 gitu. Jangan. Yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah waktu yang digunakan di 7.13.18 adalah waktu setempat. WS. Bukan waktu WIB, WIT, WITA, bukan ya. WS nih. Waktu setempat. Oke ya, bisa ya. Misal tadi pagi, ini saya pakai pemisalan aja ya. Ini bulan, misalnya saya sih bulan Agustus ya. Agustus 2020 lah. Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan misalnya. Ya ini yang diisi ya, ini juga diisi ya, jangan lupa ya. Kemudian kemarin ya, ini kita ngisi misalnya kemarin kita isi ya, tanggal 22 kita isi 24,6 misalnya ya, 26,4. Kemudian siang hari anggaplah 31,8. Sore hari katakanlah 29,5 misalnya. Gitu ya. Kemudian cara merata-ratakannya adalah jangan ini di rata-rata bagi 3, enggak. Tapi 2 kali jam 7 ditambah jam 13 tambah jam 18 dibagi 4. Harus wajib diingat. 2 kali jam 7 ditambah jam 13 ditambah jam 18 dibagi 4. Kenapa menggunakan 2 kali jam 7? Menurut pernyataan dari pendahulunya ya. 2 kali jam 7 itu dianggap suhu yang jam 7 itu mewakili suhu yang malam hari gitu. Kan malam hari sih ada pengamatan sih ya. Cuman kan di dalam form ini tidak ada suhu jam 21 ya, tidak ada suhu jam 24, enggak ada ya. Jadi dulu-dulunya ya, mungkin karena pengamatan itu hanya 12 jam ya di stasiun agroklimat ya. Atau sekarang namanya stasiun klimat ya. Jadi di form ini hanya terbatas sampai jam 18. Ya, terbatas sampai jam 18. Kemudian rata-ratanya tadi ya, sama dengan ya, 2 kali jam 7 ditambah jam 13 tambah jam 18 ya, kemudian dibagi dengan 4.
Coba ini settingan settingan Excel saya pakai titik ya. Tapi ntar kalian kalau ngisi koma ya. Ntar saya rubah kalau mau ujian ya. Ini settingannya titik. Settingan di Excel. Oke ya, gitu ya. Jadi ini juga di satu angka di belakang koma ya. Jangan dibuat dua angka di belakang koma dan jangan dibulatkan jadi tidak jadi bilangan bilangan bulat ya. Oke. Kemudian kolom 5. Kolom 5 adalah diisi hasil pengamatan suhu maksimum. Suhu maksimum sampai dengan persepuluhan derajat yang dilakukan pada jam 18 waktu setempat. Jadi perlu diperhatikan bahwa di stasiun klimatologi itu melakukan dua pengamatan. Dua pengamatan yang waktunya itu berbeda. Saya katakan berbeda lah. Kalau ada yang sama berarti kebetulan aja sama. Yang pertama adalah pengamatan sinoptik. Sinoptik kan kita udah belajar kemarin. Yang kedua adalah pengamatan klimatologi atau agroklimat. Saya tanya dulu nih. Kalau pengamatan sinoptik, pembacaan temperatur maksimum jam berapa? Masih ingat nggak kemarin? Jam, Pak. Jam 12 UTC. Ya. Nah, betul ya. Jam 12 UTC. Jam 12 UTC itu kalau di Jakarta jam berapa? Jam 7 malam, Pak. Jam 7 malam. Kalau di Makassar, jam 8. Kalau di Jayapura, jam 9. Gitu kan ya. Nah ini termometernya dibaca jam 18. Jam 18. Dibayangkan dulu ya. Dibayangkan dulu ya. Suhu maksimum ya. Suhu maksimum itu terjadi kira-kira dari tengah hari sampai lewat sedikit sore hari. Jadi misalnya tengah harinya itu panas ya, di situ lah suhu maksimum terjadi. Kemudian misalnya sore harinya itu, misalnya siang harinya hujan, kemudian jam 3 baru panas ya, berarti jam 3 itulah terjadi suhu maksimum. Tempat paling barat di Indonesia itu Aceh. Di Aceh itu jam 7 sore udah maghrib belum ya? Kira-kira ya pas maghrib lah ya. Pas maghrib, jam 7 sore, 7 WIB ya. Ya artinya temperatur maksimum ini ya, temperaturnya, apa namanya termometernya ya, dibaca pada jam 12 UTC maupun jam 18 waktu setempat, ya ini potensi berbedanya sedikit. Potensi perbedaannya sedikit, sedikit aja. Sehingga di stasiun klimat biasanya tetap aja dipakai yang pembacaan sinoptik gitu. Jadi alatnya itu hanya satu ya. Harusnya alatnya dua sih ya. Harusnya alat untuk sinoptik, alat untuk agroklimat, ya, stasiun klimat. Karena nanti kita di stasiun klimat itu ada dua pengamatan, pengamatan sinoptik dan pengamatan klimat. Harusnya dua, harusnya alatnya dua. Jadi ini termometer khusus pengamatan sinoptik, ini khusus klimat. Tapi kalau misalnya ada satu ya nggak masalah ya. Jadi tidak masalah ini diambil dari pengamatan sinoptik. Alasannya apa tadi? Alasannya adalah tempat paling barat di Indonesia itu ya. Di Sabang itu ya. Misalnya ada stasiun klimat ya. Dia kalau baca suhu jam 6 dan suhu jam 7 WIB itu jam 6 waktu setempat dan 7 WIB itu tidak berbeda jauh. Nggak beda jauh. Dan bahkan tidak berbeda ya. Kecuali nanti di jam UTC-nya, 12 UTC-nya misalnya baru jam 3 sore, nah itu kemungkinan perbedaan tuh ada gitu. Jadi kita beruntung lah. Jadi suhu maksimum ini ya hanya dari yang termometer sinoptik aja sudah cukup. Oke, misalnya suhu maksimumnya adalah 33,5. Kemudian, nah ini lagi nih. Kemudian ini baru bermasalah. Suhu minimum, kolom 6 diisi dengan hasil pengamatan suhu minimum sampai dengan persepuluhan derajat. Iya. Uy. Belan. Ada
apa namanya, ada sedikit catatan di sini ya. Nah, biar enak nih. Jadi ada bacaannya. Kolom 6 diisi ya. Hasil peramatan suhu minimum sampai dengan persepuluhan derajat yang dilakukan jam 13 waktu setempat. Wah, ini yang berbeda ya. Coba saya tanya dulu ya. Dalam pengamatan sinoptik, suhu minimum dibaca jam berapa? Termometer minimum dibaca jam berapa? Coba, yang masih ingat. 00 UTC, Pak. Ya, jam 00 UTC. Jam 00 UTC, betul. 00 UTC itu kalau di WIB itu jam 7. Kalau di bagian tengah jam 8, di bagian timur jam 9. 7, 8, 9. Suhu minimum. Kemudian di sini jam 1 waktu setempat. Nah, ini nih. Harusnya sih ada 2 termometer minimum. Kenapa? Karena nanti bisa beda datanya. Jadi nanti kalau kalian nanti ngambil data temperatur minimum, harus kalian pelajari itu dari asalnya dari AGM atau dari laporan sinoptik. Kalau dari FKLIM ya, atau dari AGM ya, FKLIM 71 atau AGM, agroklimat, FKLIM untuk pengamatan klimat, itu adalah suhu dari jam 1 siang sampai jam 1 siang besok. Yang minimum. Kalau dari sinoptik, itu adalah dari 00 UTC saat ini sampai 00 UTC besok. Beda, ya. Itu sering berbeda. Sering sekali berbeda. Misalkan. Kalau suhu minimumnya jatuh pada jam 4, itu nggak ada perbedaan. Jam 4 pagi, jam 3 pagi, ya. Atau jam 5 pagi, nggak ada perbedaan. Nggak ada. Tapi saya waktu di Indonesia bagian tengah ya, di Banjarbaru itu ya. Di Banjarbaru itu sering berbeda. Bedanya bagaimana? Karena di sana kan membaca termometer minimum jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi. Kemudian di AGM jam 1. Ya. Pernah terjadi misalnya apa namanya hujan ya. Hujan itu sangat lebat di pagi hari itu. Sehingga suhu jam 8 lewat itu lebih dingin daripada suhu jam 5 pagi. Pernah terjadi juga. Pasti beda ya, ketika kita baca jam 8 pagi itu baru misalnya minimumnya 25,0. Kemudian jam 8 lewat itu turun jadi 24,5 gitu. Jadi bisa berbeda. Apalagi di Indonesia bagian barat, dibaca jam 7. Ya. Bisa saja jam 7:30 itu lebih dingin daripada jam 7-nya itu. Daripada jam sebelum-sebelumnya. Karena hujan. Hujannya deras gitu. Di pagi hari deras. Kalau di Banjarbaru sih sering. Pagi-pagi hujan itu kadang sering ya. Hujannya lebat. Ya. Sampai tengah hari gitu. Inilah potensi agak berbeda. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Makanya pada form pengamatan kita catat. Kita catat. Pembacaan suhu sinoptik itu berapa misalnya? 23,5. Kemudian pembacaan suhu yang jam 1 itu berapa? Ya. Kita catat ya. Itu hati-hati sekali ya. Jadi ini nanti kita ulas lagi ya bagaimana cara pengamatannya. Kalau formnya ini sudah dibahas semua ya. Kalau formnya sudah dibahas semua ada catatannya ya. Tata cara pengamatannya. Jadi yang ada di form ini adalah yang jam 1. Yang jam 1. Nah, membacanya ini unik. Kalau kalian baca termometer minimum di jam 8 pagi, di jam 00 UTC, itu kan kalian balik tuh ya. Dibalik, dimiringkan ya. Dikalibrasi ulang ya, biar suhunya sama. Dimiringkan ya. Dengan bagian sensor lebih tinggi ya. Sensor yang gambar huruf U itu lebih tinggi ya. Dimiringkan kembali ke suhu semula. Nanti kalau kalian baca jam 1 siang itu akan jadi salah. Misalnya ya. Hari ini saya baca tadi jam 00 UTC ya. Suhu minimum hari ini adalah 22,5.
Kemudian saya kalibrasi tuh di jam 7 di Jakarta misalnya. Jam 7 di Jakarta adalah hari ini misalnya tadi 26. Berarti kan termometer minimum ada di angka 26. Kalau jam 1 saya ukur, itu nanti suhu minimumnya 26. Salah itu. Padahal sebenarnya suhu minimum dari jam 1 siang sampai jam 1 siang ini nanti adalah 22,5. Gitu ya. Bingung kan? Bingung. Caranya gimana? Kalau di kantor nanti ada satu termometer, cuman ada satu termometer ya, hanya ada satu termometer. Hanya ada satu termometer. Maka dikembalikan di kalibrasinya itu adalah pukul 1. Harusnya jam 1 waktu setempat di kalibrasinya ya. Harusnya ya. Tujuannya biar yang baca jam 1 setempat itu enggak ngaco gitu. Atau tetap dikalibrasi jam 00 sama seperti peraturan TTP. Kemudian jam 1 itu dicatat aja. Kalau nanti dia bacanya 26,4 lebih tinggi daripada 22,5 berarti lebih tinggi daripada yang jam 00 berarti yang diambil adalah yang jam 00 gitu ya. Kalau dia dibaca yang diambil adalah jam yang dibaca jam 1 adalah suhu minimumnya 21,5 lebih rendah daripada jam 00 maka yang diambil adalah yang jam 1 saat ini gitu. Yang 21,5. Gitu ya. Biasanya gitu sih. Kemungkinan berapa kemungkinan suhu dari jam 00 UTC sampai jam 1 waktu setempat itu lebih rendah daripada sebelum jam 00? Kalau saya hitung ya, itu bisa aja 1 bulan itu terjadi 1 atau 2 kali gitu. Pada bulan-bulan terutama musim hujan. 1 atau 2 kali sempat terjadi. Gitu ya. Ya, jadi ntar dilihat di stasiun alatnya harusnya suhu minimumnya disarankan sih ada 2. Disarankan ada 2. Tujuannya adalah satu untuk pengamatan sinoptik yang datanya dipertukarkan secara internasional. Satu lagi untuk pengamatan agroklimat. Oke, misalnya ini adalah yang minimum adalah 25,3. Oke, kemudian curah hujan. Kolom 7 diisi hasil pengukuran hujan, penakaran hujan. Selama 1 hari. Yang diamati pada jam 7 waktu setempat. Wah, ini sama membingungkannya. Ini hampir setiap hujan selisih. Ya. Hampir setiap hujan yang terjadi pada malam hari itu akan selisih di sini. Cara gampangnya gimana? Cara gampangnya usahakan nanti di stasiun ada 2 penakar hujan. Satu untuk penakar hujan sinoptik, satu lagi untuk penakar hujan agroklimat. Jadi sebenarnya yang puyeng itu adalah kerja di stasiun klimat sebenarnya. Kalau kerja di stasiun meteo gampang. Pakainya sinoptik aja. Ya. Kalau di stasiun klimat ini puyeng. Saya tunjukkan bedanya gimana ya. Saya tunjukkan ya, saya gambar aja ya. Di sini ada nggak ya catatan yang kemarin ya? Permasalahan bab hujan. Oke ya. Jadi nanti kalian catatannya dilengkapi sendiri ya. Saya akan tunjukkan bagaimana masalah yang sangat sering terjadi ya. Selisih dari hujan ya. Jadi kalau nanti kalian mendapatkan data ya, kalian pelajari. Data itu adalah data berasal dari hujan dari stasiun dari sandi sinoptik ya atau pengamatan sinoptik MM48 atau dari FKLIM 71 ya. Ya, ini pembahasannya adalah tentang
F Klim 71 ya. Ya. Jadi tentang curah hujan ya, Pak, pada F Klim 71 ya. Kalau yang apa namanya yang tadi kan sudah cukup jelas ya. Ya maksimum minimum ya. Jadi F Klim 71 ini ya hampir seluruhnya diamati pada waktu setempat ya. Kenapa hampir seluruhnya? Ada nanti yang masih UTC, ada lagi nanti. Jadi TTP-nya ini ada yang UTC, ada yang waktu setempat. Hampir seluruhnya diamati pada waktu setempat, hampir seluruhnya. Cara hujan, kasus hujan gimana? Misal begini, misal kalian ingat nggak hujan itu diamatinya pada sinoptik itu setiap berapa jam? Setiap berapa jam? Atau pada jam berapa aja? Sinoptik? Hujan sinoptik? Gimana? Enggak. Tiap 6 jam ya, Pak? Tiap 3 jam. Tiap 3 jam ya. Jadi curah hujan pada sinoptik ya. Itu diamati mulai dari jam 00 ya. Kemudian 03, 06, 09 ya, 3 jam sekali ya dan seterusnya ya. Dan seterusnya dalam UTC ya. Sementara kalau di dalam Fklim 71 ya. Di dalam Fklim 71 adalah dari jam 7 waktu setempat H-1 yang lalu ya sampai dengan jam 7 waktu setempat hari H, hari sekarang. Jadi dari jam 7 waktu setempat H-1 sampai dengan 7 waktu setempat hari sekarang. Gitu ya. Oke. Sekarang masalahnya begini. Di Indonesia Timur, jam 00 UTC itu jam berapa? Jam 9. Misal ya, misal Jayapura ya. Atau langsung aja sebut namanya ya. Stasiun Klimatologi... Saya lupa namanya tuh ya. Ini kalian bisa lihat ini ya? Saya coret-coret bisa lihat ya? Bisa kan? Siap, bisa Pak. Staklim di Papua itu. Saya lupa namanya ya. Ginyem ya? Ginyem apa ginyem itu ya? Ginyem ya. Jadi di stasiun klimatologi Ginyem. Ginyem apa Ginyem? Misal di atau Staklim inilah ya, Manokwari yang gampang ya. Nah, Staklim Manokwari dia kan berarti kan kalau jam 00 UTC-nya itu dia sama dengan jam 9 waktu Indonesia Timur ya. Berarti hujannya itu dia dibacanya dari jam untuk sinoptik dia jam 9 waktu Indonesia Timur sampai jam 9 lagi. Waktu setempatnya tetap jam 7 ya. Jam 7 lebih sedikit lah. Atau jam 7 kurang sedikit. Kan kemarin kan sudah kita hitung. Misalnya kita hitung nih. Ini ada garis ya. Ini adalah jam 7 waktu Indonesia Timur. Ini adalah jam 7 waktu Indonesia Timur. Kemudian tambah lagi, di sini adalah jam 9 waktu Indonesia Timur. Di sini jam 9 waktu Indonesia Timur. Pada suatu hari,
ada hujan. Hujannya jam berapa? Hujannya dari jam 7 sampai jam 9. Ini ada hujan di sini ya. Terus saya sebut aja. Ada rain ya, ada hujan. Hujannya dari jam 7 sampai jam 9. Hujannya adalah kecil ya, hujannya cuma 10 mm. Misal ini adalah tanggal 23 tanggal 22 September ya. September 2020. Kemudian di sini berarti jam 00 WIT. Di sini adalah jam tanggal 23 September 2020. Oke ya. Pada F-klim, sekali lagi, pada F-klim, curah hujan dinyatakan dalam milimeter, oke. Diisi hujan sehari yang diamati pada jam 7 waktu setempat. Jadi itu adalah jam penakaran, bukan jam kejadian data. Kalau pada sinoptik sama, jam 00 itu, ya berarti hujannya yang kemarin ditambahin semua tuh. Yang kemarin ya, ya kan? Yang kemarin ditambahin semua, masuk pada tanggal itu ya. Sama, yang itu masih sama. Oke, nanti di sini cara mengukur curah hujan di F-klim ya. Di F-klim 71 itu, di F-klim ya. Dia ditulis curah hujan pada tanggal 23 ya. 23 itu. Curah hujan di tanggal 23. Berapa curah hujannya? Kan F-klim 71 ngukur dari jam 7 waktu setempat sampai jam 7 waktu setempat. Berapa curah hujannya? Berapa hujannya? Kira-kira aja misalnya jam 7 waktu setempat sama dengan 7 waktu Indonesia Timur. Berapa curah hujannya kira-kira tanggal 23? 740, Pak. Ya, 0 ya. Sama dengan 0. Enggak ada ya, 0. Atau disandi atau dicatat sebagai strip ya. Dicatat di form sebagai strip. Enggak ada hujan ya. Tapi ya, pada sinoptik ya, curah hujan tanggal 23 berapa curah hujannya? Yang dilaporkan di seksi 1 berapa? Pada jam 00 UTC tanggal 23 berapa? Berapa? Di sini nih. Puluh, Pak. Puluh ya. 10 mm. Nah, sambil ngingat lagi coba. Di sandinya berapa? 10 mm hujan selama 24 jam. Pada seksi 1. Di sandi di seksi 1 sandi 6 RRR TR-nya berapa? 6 berapa? Ingat enggak? Ingat ya? Wah, kalian nggak ingat gimana nih? Baru kemarin ya? Ya, jadi
Di sini nggak ada hujan, di sini ada hujan. Nanti kalau kalian baca ini datanya bingung juga kok. Satu ini nggak ada hujan. Strip ini nggak ada hujan artinya. Sementara di sinoptik ada hujan. Bagaimana? Inilah yang terkadang. Ya, jadi kesimpulannya. Curah hujan pada FLIM 71 ya. Belum tentu sama dengan ya. Belum tentu sama dengan pada laporan sinoptik ya. Kalau yang paling kecil perbedaannya jelas di Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat kan 00-nya jam 7. Kemudian waktu setempatnya ya jam 7 lewat sedikit lah. Nggak banyak beda ya. Semakin ke tengah, semakin ke timur ya semakin besar perbedaannya. Beda 2 jam itu. Kalau hari ini berbeda, besoknya berbeda ya. Kenapa besoknya berbeda? Ya ini kalau saya urut sampai tanggal 24 ya. Di tanggal 24 ini hujannya pada sinoptik ada 10. Misalnya ini nggak pernah hujan ya. Nanti tanggal 24 pada FKLIM-nya nggak ada hujan. Karena jam 7 waktu setempatnya adalah jam 9 waktu Indonesia Timur. Jadi kalau sudah berbeda sehari, kemungkinannya besoknya juga beda. Sampai semuanya tidak ada hujan, baru dia bisa sama ya. Begitu ada hujan itu sekarang beda, besok beda, sekarang beda, besok beda gitu. Begitu seterusnya ya. Sampai tidak ada hujan. Oke ya, ini dipahami baik-baik ya. Nanti akan ketahuan kalau kalian kerja tuh ya. Pasti bingung entar. Gimana nih caranya? Setidaknya sih ada dua penakar hujan ya. Atau nanti setelah menakar hujan di sini dicatat lagi ya. Setelah menakar hujan di sini, catatannya tidak putus ya. Dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Atau jam 7 sampai jam 8 kalau Indonesia bagian tengah ya. Ada ya. Gitu ya. Misalnya tadi hujannya adalah 10 mm. Hujan ini dinyatakan dalam milimeter. Pecahan lebih besar atau sama dengan 0,5 dibulatkan ke atas. Jadi 0,5 ke atas, kemudian lebih kecil dari 0,5 dibulatkan ke bawah. Berarti di sini tidak ada yang namanya koma ya. 10-10 ya. Kalau dia 10,5 jadi 11. Jadi jelas hujan di dalam sinoptik berbeda dengan hujan di dalam FKLIM 71. Karena di FKLIM itu ada pembulatan. Pembulatan itu kalau dikumpulin sebulan itu misalnya 0,5 kalian kumpulin selama 30 hari misalnya. Itu ada 15 mm perbedaannya. Dikumpulin terus itu. Bisa berbeda ya. Karena dibulatkan terus, ditambah terus. Kalau tidak ada hujan diberi tanda strip. Strip itu artinya tidak hujan. Kalau TTU gimana? TTU itu diberi tanda nol, bukan TTU ya. Ya, jadi nggak ada TTU di sini ya. Di dalam FKLIM 71 tidak ada simbol kode TTU. Kalau yang ada TTU-nya adalah MM48. Mesti ingat lagi ya. Mesti ingat. Kalau tidak ada hujan ditulis strip, kalau TTU ditulis 0. Atau lebih kecil daripada 0,5 ditulis 0. Kalau 0,6 ditulis 1 mm. 1. Kalau 0,6. Kalau TTU 0. Sekali lagi ya, jangan salah. TTU sama dengan 0. Kalau tidak ada hujan, strip. Kalau alat rusak gimana? Alat rusak itu cross, ya. X. Ya. Alat rusak, X. Oke, lanjut ya. Penyinaran matahari. Ya. Ini sampai jam berapa sih? Sampai jam berapa ini? Izin, Pak, sampai 10.50, Pak. Oke.
Kemudian penyinaran matahari ya. Kolom 8 diisi rata-rata penyinaran matahari ya. Bukan rata-rata sih sebenarnya. Jumlah ya. Lamanya penyinaran matahari dari jam 8 sampai jam 16. Nah, ini beda lagi ya. Ini pasti berbeda nih dengan sinoptik. Kalau sinoptik dari jam berapa sampai jam berapa? Coba diingat-ingat. Nol sampai 12 UTC, Pak. Ya, 06 sampai 12 ya. Kalau ini dari jam 8 waktu setempat sampai jam 16. Jadi dia lebih pendek daripada ya yang ada di sinoptik. Tapi piasnya cukup satu juga, cukup. Ntar ngitungnya aja ya. Jadi ngitungnya mulai dari jam 8 sampai jam 16. Gitu ya. Piasnya cukup satu. Gak apa-apa. Diisi dengan apa? Ya. Nah, ini apa namanya? Kolom 8. Ya. Diisi rata-rata penyinaran matahari dari jam 8 sampai jam 16. Dengan menggunakan di apa namanya menghitung jumlah pias Campbellstock yang terbakar setiap jam. Dihitung dalam persen. Dalam persen. Misalnya penyinarannya 8 jam. 8 bagi 8. 100. Ya. 8 bagi 8 kali 100%. 100. Dalam persen. Misalnya penyinarannya 4 jam. 4 jam dibagi 8 kali 100. Berarti dia 50%. Misalnya di sini 75. Persennya nggak usah ditulis. Dan tidak ada koma ya. Artinya kalau 74,9 ya, buletin aja 75. Itu ya dibagi 8 ya. Dibagi 8. Kemudian ya, kolom 9 diisi semua gejala cuaca atau gempa. Biasanya cuaca sih. Yang terasa atau yang diamati pada masing-masing stasiun. Untuk kolom 9 ini ya, nanti tidak ada apa namanya, kita lihat ya, pada penjelasannya ya. Biasa ditulis sih ini apa namanya, hujan gitu atau ada thunderstorm gitu. Kita lihat coba di sini cuaca khusus. Kalau pada agroklim ditulis hujan ya hujan gitu ya. Kalau di sini biasa karena tempatnya agak singkat ini ya. Ya kita tulis aja ya. Kalau hujan kita tulis RA biasa. TS kita tulis TS gitu. Gitu ya. Dari jam 7 waktu setempat sampai waktu setempat ya. Apakah itu RA? Kemudian apakah itu TS ya? Tulis aja ya. Ya karena di keterangannya nggak ada. Harus nulis apa? Hujan, H-U-J-A-N, apa gimana? Karena tempatnya sedikit sini. Oke ya. Kemudian ya, halaman 2. Ya sampai dengan halaman 1, apakah ada pertanyaan? Ada nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin tanya, Pak. Iya, gimana? Izin, Pak, untuk yang bila tidak mungkin mengadakan pengamatan penakaran di Blinda, diberi tanda ya. X di belakangnya. Nah, itu maksudnya ya. Maksudnya ada X itu gimana, Pak? Apa ketika terus ditulis curah hujannya baru dikasih X atau gimana, Pak? Terus yang untuk kolom 8 itu waktunya waktu WS atau UTC, Pak? Oke ya. Jadi yang pertama dulu ya. Bila tidak mungkin dia mengadakan pengamatan penakaran, dibeli tanda X. Maksudnya alat rusak X.
Dan curah hujan yang diperiksa sesudah itu diberi tanda X di belakangnya. Jadi misalnya ini kan penakar hujan nih. Penakar hujan itu kan alatnya rusak, diganti. Digantinya jam kapan? Diganti jam 1 siang. Jam 1 siang sampai jam 7 yang besoknya itu sudah ada data. Misalnya kalau ini X ya. Ini besok rusak nih atau hari ini rusak. Digantilah. Besok diganti. Diganti siang hari, saat tanggal 23 nanti ya. Jam 1 siang diganti, datang alat baru. Kemudian nanti malam hujan, besok ditakar. Berarti kan ada penakaran tuh. Penakarannya misalnya katakanlah hujannya deras, 23. Tapi 23 ini sebenarnya saat alatnya rusak ada hujan sebenarnya. Misalnya sebenarnya ada hujan. Berarti kan ada error ditambah 23 tuh. Ya ini tambahin X gini. Gitu ya. Artinya dapat 23, tapi 23 ini sebenarnya ada hujan lagi gitu. Kecuali yakin gak ada hujan, berarti 23 aja. Yakin, misalnya kita yakin sih, hujannya itu setelah alat dipasang. Saat alatnya error, tidak ada hujan. Saat alatnya error, tidak ada hujan. Maksudnya gitu ya. Jadi ketahuan nih, oh ini berarti nanti dia masangnya setengah hari nih. Setengah hari pengukurannya, karena sebelumnya alatnya rusak. Dan ada hujan saat alat rusak, ada hujan. Gitu Yazid ya. Siapa? Ya, jadi ada saat alat rusak itu hujan, kemudian saat kita catat, nah itu boleh pilihannya dilaporkan, boleh tidak dilaporkan. Kalau mau dilaporkan harus dikasih tanda X di belakangnya. Itu kasus yang sangat jarang ya. Biasanya kita nggak hujan biasanya, atau ada hujan kita nggak laporkan karena alatnya masih error. Oke ya. Kemudian yang pada kolom 8 itu jelas-jelas dihitung pada waktu setempat. Jam 8 waktu setempat sampai jam 16 waktu setempat. Jadi 8 sampai 16 waktu setempat. Dibagi 8. Kalau dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4 ya, berarti dibagi 8. Dijumlah bagi 8 kali 100% ya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pertanyaannya bagus tuh. Dicatat ya. Karena kalian kan lagi menghadapi kesulitan pandemi itu ya. Jadi ilmunya tuh sangat kurang sekali gitu. Sinoptik itu masih kurang. Tadi aja menyandi aja masih belum bisa kan menyandi hujan itu ya. Masih kurang ya. Nanti saat kerja di stasiun pasti bingung tuh. Jadi intinya ini ya, sebenarnya pelajaran kalian yang lain itu hanya penghias aja. Intinya ya pelajaran ini. Yang dipakai di stasiun ya ini. Kalau yang gak pernah pengamatan gak bisa ngajarin ini ya. Misalnya kalian gak pernah pengamatan, suruh ngajarin. Gak bisa ya. Gak bisa. Yang dapat di Jakarta gak bisa ngajarin ini. Yang yang gak pernah jadi observer. Misalnya penempatan langsung di kantor gitu. Gak pernah pengamatan, ada TTP. Pengamatan nggak bisa ya, susah pasti ya. Jadi bukan hal yang teoritik ya, tapi digabung ya, harus praktik. Makanya harus kalian hafal terus tuh, dicoba terus. Saya kalau nggak pernah pengamatan juga nggak akan ngajar ini. Saya ngajar ini karena yang lain nggak pernah pengamatan gitu. Di dosen klimat itu yang pernah pengamatan di stasiun klimat itu tinggal saya ya. Dosen yang ada di klimat saat ini, yang pernah melakukan pengamatan di stasiun klimat dalam jangka waktu yang lama, itu tinggal saya aja. Kalau Pak Amir, dia dari stasiun Meteo. Nggak pernah pengamatan agroklimat. Bu Okta, dia di balai. Nggak pernah pengamatan agroklimat. Yang lama pengamatan agroklimat hanya saya. Makanya kalau saya pergi itu saya nggak tahu lagi yang ngajarin siapa ya. Apalagi yang para pengamatan ya. Yang senior sih banyak di Prodimet ya. Pak Dedi itu mantan Kasklim ya. Gimana Pak Nuryadi? Ya Pak Nuryadi beliau dulu tuh lama juga sih. Cuman dulu kan dia kan beliau kan
langsung di forecaster musim yang paling jago Pak Nuryadi. Tapi kalau observasi klimat, ngamatin unsurnya, kemudian melaporkan, ya, yang paling lama ya saya tuh. Jadi kalian minimal ada yang bisa lah ya. Kalau sama-sama nggak bisa semua, saya jadi sedih itu. Ya. Ilmunya nggak ada yang nerusin ya. Nanti di stasiun, masalahnya juga stasiun itu nggak semuanya tahu ya. Stasiun itu kadang-kadang ada yang, ya pengamat, salah-salah gitu, banyak. Senior kalian juga masih banyak yang salah-salah itu ya. Saya lihat di Pondok Petung juga bingung juga tuh. Jadi harus dicoba, dibayangkan aja kalian pengamatan ya. Karena nggak bisa pengamatan. Kalau ada pasti sudah saya suruh pengamatan itu. Setiap hari itu pasti ada yang pengamatan biasanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau ada yang menulis di chat, boleh. Pengamatannya apa, di chat aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Siap. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Kita lanjut ya. Di halaman kedua. Kita lanjut di halaman kedua ya. Kolom 10 diperhatikan. Ini tata caranya ada di halaman 81 ya. Kalian baca sendiri bisa. Tapi belum tentu ngerti ya. Kalau cuma baca aja ya. Halaman kedua ya. Kalau masih ada bulan di sini ya. Ini ada bulan nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau ada bacaan bulan, isi bulannya kapan. Kemudian ada tahun, diisi tahunnya kapan. Di sini biasanya ada lagi bulan tahun. Kolom nomor 10 ya. Itu adalah tekanan udara di permukaan stasiun. Dicatat. Tekanan udara di permukaan stasiun. Atau namanya QFA, bukan QFF. Tekanan udara permukaan stasiun. QFA. Sekali lagi, tekanan udara permukaan stasiun. Bukan QFF. QFA. Ya, di sini ya. Ada QFA, ada QFF. Kalau saya sih biar gampang ngamatinya gini ya. Nah, QFF itu QFA itu di stasiun, QFF itu di sea level, QNH itu di sea level juga, cuman agak beda dikit. Ini aktual. Kalau ini standar ya, dari ICAO, QNH. Ini penerbangan ini. Kalian nggak belajar ya, kalau dulu saya belajar nih QNH. Jadi yang paling besar angkanya apa? QFF. Kedua QNH, kemudian yang paling kecil angkanya apa? QFA, kalau stasiunnya lebih tinggi dari permukaan laut. Kalau stasiunnya lebih rendah daripada permukaan laut, maka QFA-nya itu lebih tinggi daripada QFF. Tapi jarang, di Indonesia nggak ada yang stasiunnya lebih rendah dari permukaan laut. Kalau di Australia ada. 16 meter di bawah permukaan laut ada. Oke ya. Ini isinya QFA. Permukaan stasiun angkanya lebih rendah daripada QFF. Pada jam 00 UTC. Ah, inilah. Jadi pada kolom nomor 10 ya, itu diisi adalah QFA pada jam 00 UTC, bukan 00 waktu setempat. Bukan jam 7 waktu setempat. Bukan pula jam 8 waktu setempat. Jadi ada yang mix di sini. Katakanlah ketinggian stasiun sekian, jadi dapatlah angka 1005,6. Dalam persepuluhan milibar. Bukan dalam satuan ya, dalam persepuluhan. Maksudnya bukan dalam angka bilangan bulat, enggak perlu dibulatkan. Oke, kemudian kita beranjak ke nomor 11, 12, 13 ya. Diisi dengan kelembaban udara. RH maksudnya ya, relative humidity ya. Pada jam 7, jam 13, jam 18 waktu setempat. Jadi habis baca termometer tadi, cari RH-nya. RH-nya dalam apa? Dalam persen. Untuk RH tidak perlu ditulis komanya ya. Langsung aja lah 80
6 misalnya ya. Misalnya 59, kemudian di sini 68 gitu. Jadi tidak perlu pakai koma-komaan. Kemudian nomor 14 diisi dengan data kelembaban udara dengan rumus seperti kolom 4. Rumusnya adalah 2 kali berapa tadi? Jam 7 ditambah jam 13 ditambah jam 18 dibagi dengan 4. Dan tidak perlu koma di sini. Bulatkan saja. Kemudian ya. Rata-ratanya jangan sampai lupa ya. Kemudian kolom 15 diisi kecepatan angin rata-rata selama pengamatan dalam satuan kilometer per jam. Kolom 15 diisi kecepatan angin rata-rata selama pengamatan dalam satuan kilometer per jam. Kemudian pertanyaannya muncul. Pertanyaannya muncul. Dari anemometer yang mana? Dari anemometer yang mana yang akan diamati ya. Karena anemometer di stasiun Kelimat itu setidaknya ada 2. Paling dikit ada 2 anemometer. Ada yang ketinggian 10 meter, ada yang ketinggian setengah meter yang dipanci itu. Harusnya ada lagi yang ketinggian 8 meter dengan yang ketinggian kira-kira berapa ya, 8 dan ketinggian satu lagi saya lupa ya, 8 dan 6 meter ya. Jadi ada banyak, apalagi yang dia punya sangkar meteor yang bersusun itu ya, itu ada banyak anemometernya. Di sini yang dipakai yang mana? Dipakai yang di dekat panci yang setengah meter. Kenapa? Satuannya sudah kilometer per jam ya. Kilometer per jam. Yang satuannya kilometer per jam itu yang dekat panci. Oke, kita boleh cari di sini ada anemometer. Di sini cup counter ya. Sudah jelas ya, berarti yang diukuran dekat panci nih ya. Ya, di sini ada 0,5 atau 2 meter ya. Ada yang 2 meter juga ada ya. Yang itu ya, bentuknya itu ya. Yang posisinya dekat panci ya, kalau kalian ingat-ingat ya. Yang ini ya, bentuknya kayak gini ya. Yang dibaca seperti baca speedometer motor itu ya. Oke, maka untuk FKM 71 seperti itu ya. Jadi yang dibaca adalah dekat panci. Kemudian yang 15 ini ya. Ini saya tulis di ini aja ya. Ini tentang angin ya. Itu di kolom 15 ya. Itu adalah dari cup counter.
Yang setinggi kurang lebih 50 cm. Satuannya adalah kilometer per jam. Oke, satunya kilometer per jam. Kemudian nomor 16. Nomor 16 diisi arah angin terbanyak. Dari mana? Ya dari yang anemo yang 10 meter ya. Karena yang punya arah angin yang 10 meter. Kalau yang cup counter nggak ada arah anginnya dia. Kemudian nomor 17. Dari anemo yang 10 meter lagi. Kecepatan angin yang paling kencang dalam satuan knots. Selama satu hari. Dari jam 7 sampai jam 7 waktu setempat. Kemudian 18. Itu diisi arah angin saat kejadian angin maksimum. Jadi ada arah terbanyak, arah terbanyak ya, yang dominan. Kemudian nomor 18 ini arah saat kejadian maksimum di nomor 17. Jadi ini kolom 16, 17, 18 ya. Itu dari anemometer yang 10 meter ya. Yang sama dengan sinoptik ya. Satuannya adalah knots. Satuannya adalah knots. Misalnya ini adalah katakanlah 1,5 ya kilometer per jam ya. Ya ini dia nggak ngasih tahu ya harus terus bagaimana ya. Nah, arah terbanyak ini ditulis aja misalnya barat. Kemudian kecepatan terbesar. Kecepatan terbesar misalnya adalah apa knot ya. Kemudian arahnya misalnya barat laut. Kemudian di akhir bulan ya, ditandatangani oleh kepala seksi ya, observasi atau oleh orang yang diberi tanggung jawab, direkap, kemudian ini dijumlah di rata-rata ya. Kalau arah nggak bisa dijumlah, nggak bisa dijumlah arah. Kalau rata-rata ini yang paling banyak aja, misalnya apa yang paling banyak, gitu ya. Jadi arah itu tidak bisa di rata-rata ya. Gak bisa ya rata-rata. Gimana cara ngerata-rata ya? Gak bisa ya. Jadi yang paling dominan. Oke ya, kira-kira apakah ada pertanyaan lain mengenai FKLIM 71 ini ya? Silakan kalau yang mau tanya. Kalau yang kilometer per jam biasanya pakai koma, karena dia perbedaannya tinggi. Kalau yang knot biasanya nggak pakai koma. Jadi kecepatan yang ada di kolom 17 itu dia nggak pakai koma ya.
karena perbedaannya dikit. Kan 1,8 knots itu sama dengan 1 km per jam. Jadi kalau setengah kilometer per jam itu dia hampir 1 knot. Ya. Silakan yang mau tanya. Silakan yang mau tanya. Izin, Pak. Iya, gimana? Yang untuk penjumlahan yang tadi, kalau ada X-nya tadi, itu ikut dijumlahkan atau bagaimana, Pak? Menarik. Menarik ya? Oke, ini saya rekam dulu. Oke, gimana kalau ada data yang error? Apakah ikut dijumlahkan? Kalau di rata-rata dia ikut di rata-rata ya, maksudnya di exclude ya. Misalnya errornya ada 2 hari, berarti yang di rata-rata adalah 28 hari gitu. Dan di kolom jumlah juga ditulis aja ya. Ditulis aja, jumlah. Tetap ditulis. Tapi kan nanti kan di rata-rata akan dibagi dengan hari yang ada datanya. Sama kayak gini ya. Kalau hujan ini kan dia kan akumulasi sebulan. Kalau ada error 1 hari ya, kalau tidak dijumlah maka akan gagal semua itu ya, 1 bulan itu ya, mendapatkan data jumlah curah hujan bulanan. Ya. Padahal bisa aja kan 1 hari itu ada yang missing, ada yang hilang. 1 jam ada yang hilang. Tetap ditulis, tapi nanti ntar di sini ada tanda X-nya ya. Jadi bisa dibaca di sininya. Nah, kayak gini nih. Ini kalau dijumlah misalnya 270 ya, udah 270 ya. Kemudian kalau disuruh merata-rata, maka yang X ini jangan diikutin ya. Dan yang strip itu juga dianggap tidak ada ya. Ini ya, cara merata-rata hujan ya. Beda dengan yang lain ya. Kalau yang lain itu kalau X itu nggak dianggap, tapi kalau hujan itu ada dua yang nggak dianggap. Yang X dengan yang strip. Misal, hari pertama nggak ada hujan, ini nggak ada hujan, nggak ada hujan, nggak ada hujan. Ya. Kemudian ini hujan 10. Ini hujan 50, ini hujan 120, kemudian ini nggak ada. Kemudian ini 3, 4, 2, 5, 6, 8, 1. Yang mana yang harus kita jumlah? Jumlah lah. Ini kalau saya delete, dia akan hilang, berubah nggak angkanya? Nah, nggak berubah ya. Dia Excel udah pintar berarti. Jadi kalau ada yang X itu dia nggak akan jumlah. Kemudian yang strip itu dia nggak akan jumlah. Rata-ratanya gimana? Rata-ratanya ya sama dengan ini dibagi jumlah yang ada datanya. Berapa yang ada datanya? 1, 2, 3, 4. Sorry, saya harus kasih angka 0 ya. Yang ada angkanya berapa? 1 ya. 0 ini dihitung ya. Kalau ini nggak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Yang XX itu nggak usah ya. Sama dengan ini bagi 14. Ya, 15,6. Kalau kita pakai rumus Excel, berapa dia? Hasilnya. Sama ya, 15,6 ya. Jadi cara menjumlahkan angka itu yang ada angkanya ya. Kalau strip tidak ada hujan dianggap yang enggak ada data ya. Jadi enggak dibagi, tapi dijumlahkan terus. Enggak dibagi dengan ininya. N datanya itu adalah ketika ada hujan, yaitu adalah ketika TTU atau di bawah 0,5. Ya. Yang simbolnya adalah 0. Ya. Yang XX ini tidak dianggap.
Gimana? Oke, bisa ya? Ya, terima kasih, Pak. Ya, itu ya. Pertanyaan yang bagus ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Gak ada? Gimana kira-kira yang lain udah bisa? Dicoba ya. Jadi nanti akan ujiannya dari mana? Dari semua-muanya ya. Ujiannya dari seluruhnya. Yang kemungkinan keluar. Ya, makanya nanti kalian akan mengerjakan rangkuman ya. Fklim itu harus kalian rangkum ya. Jangan rangkum itu jangan mindahin yang di sini ya. Ya kalau mindahin yang di sini sih selesai ya. Gampang. Rangkuman itu adalah termasuk yang kata-kata saya tadi yang enggak ada di TTP ya. Kayak misalnya ini dari anemo yang mana? Ini dari anemo yang mana? Ini yang mana? Yang mana? Enggak ada kan? Kemudian ini bisa ada koma di sini enggak? Ini enggak usah ada koma. Ini tulisannya barat, ini barat laut, ini barat juga, bukan 360, 270 gitu. Kemudian yang seperti ini menjumlahkannya juga, sampai sana juga ya. Bahkan sampai ditandatangani juga sama. Jadi nggak hanya terbatas sama TTP. Jadi TTP ini sebenarnya masih kurang detail, kurang lengkap. Oke ya, jadi harus detail ya. Kemudian ya. Kita lanjutkan sedikit ya tentang penjelasan perhitungan matahari dalam persen ya. Perhitungan penyinaran matahari dalam persen. Ya. Sebenarnya perlu ditunjukkan cuman karena kalian harus megang piasnya, harus kalian pegang itu piasnya. Kalau enggak dipegang enggak bisa. Harus dipegang. Kalau nggak dipegang sulit. Caranya gimana? Caranya begini ya. Satu strip pada pias itu adalah satu jam. Satu strip. Jadi ada strip-stripnya ini. Ya. Kemudian cara bacanya gimana? Cara bacanya itu ada di halaman berapa ya di sini ya? Ah ini ya, piasnya seperti ini ya. Jadi satu strip ini ya dari sini sampai sini adalah satu jam. Yang dibaca itu yang pertama jelas kalau dia bolong, ini bolong, akan bolong. Kalau tidak bolong tidak dibaca ya. Gitu ya. Kalau enggak bolong enggak dibaca. Yang dibaca yang bolong. Oke ya. Gimana cara bacanya? Cara bacanya begini. Satu. Ya. Pembakaran dalam waktu singkat ya hanya meninggalkan lubang ya. Atau titik di sekeliling noda hangus yang bulat ya. Untuk sebuah kasus noda bulat ya, maka lama penyinaran dihitung sebagai setengah dari garis noda. 2 sampai 3 bulatan dihitung 0,1. Jadi kalau ada 3 titik, 2 titik bulat bolong ya. Bulat ini bolong ya. Jadi lubang ada udah bolong ya. Itu dihitung 0,1 jam. 0,1 jam. Contohnya mana yang ini nih? Ini diibaratkan bolong nih. Nah. Ini bolong, bolong, bolong. Tiga gini 0,1 ya. Atau dua lah 0,1. Jadi kalau bulat itu nggak cuma satu, ada dua, 0,1. Kalau ada empat, ya 0,2. Dan seterusnya ya. Kemudian periode pembakaran yang menghasilkan lubang berbentuk garis. Misalnya untuk jam 12 sampai 13. Nah ini ya, ini garis nih. Garis dari sini ke sini ya. Maka lama penyinaran tidak dihitung penuh. Karena kedua ujung itu agak membulat. Ini kedua ujung ini agak membulat.
Jadi kita anggap aja ini hilang 0,1. Jadi ini sebenarnya 0,9. Ini kan pas, ini pas ya. Kecuali ini lewat dikit ya. Ini ngepas ya. Kemudian di sini agak bulat. Berarti kita hitung aja 0,9. Hitungannya 0,9 jam. Kemudian meskipun hanya meninggalkan noda hangus, hangus yang tidak melubangi kertas. Jadi ini hangus tapi nggak melubangi kertas gitu. Tapi dia garis ya, bergaris nggak putus ya. Jadi ada garis itu warna abu-abu ya. Jadi abu-abu kayak bekas abu rokok gitu ya. Tapi nggak bolong. Tapi syaratnya harus bergaris. Kalau titik nggak. Pada jam 6 sampai jam 7 itu dianggap sebagai sinar cerah yang kuat sehingga dianggap penuh. Ini ya. 6 sampai jam 7 ini khusus pada jam-jam sore atau pagi ya. Kalau di tengah-tengah sini enggak. Ini tengah atau pagi? Tengah atau pagi ya. Ini enggak putus ya. Kalau putus biasanya enggak jadi, ya. Enggak kuat dia, ya. Berawan aja ya. Putus. Ini kan nyambung dia. Agak panjang. 1 jam. Apalagi itu sore dan pagi ya. Karena kan kalau sore kan mataharinya enggak panas ya. Garis pembakaran terputus sesaat-sesaat pada setiap saat ya. Pemutusan dianggap mengurangi lama penyinaran 0,1. Jadi kalau ada garis kemudian putus, kemudian garis lagi ya, itu yang putus itu hilang itu 0,1. Contohnya ini ya. Ini kan garis putus. Agak nyempit, garis lagi, agak nyempit di sini. Garis lagi ya. Maka dianggaplah hilang 0,2 jam lah. Gitu ya. Jadi totalnya 0,8 jam. Oke ya. Cara bacanya begitu ya. Agak susah ya, enggak punya pias. Saya juga enggak ada piasnya. Ada sih sebenarnya piasnya, cuman ditunjukkannya di sini tuh sulit gitu. Caranya gitu ya. Kemudian jadi kalian sudah pernah melihat minimal pias matahari. Yang paling sedih sih kalian kan kemarin kan sinoptiknya kan sudah saat pandemi ya. Jadi kalau masih pandemi belum bisa ke sini ya, sulit membayangkannya. Jadi harus lihat YouTube ya. Ada YouTube-nya anak meteo yang bikin kayak gitu ya. Di mata kuliah pengamatan atau di mata kuliah peralatan. Yang zaman-zaman dulu ya, pasti ada tuh di YouTube ya. Oke ya, kemudian lagi apa ya? Mana ya? Terakhir di angin tadi. Perhitungan angin ya, yang anemometer cup counter yang muter-muter itu ya. Ya itu kalau dibaca jam 1 Juli tahun misalnya tahun sekian ya. Hari kemarin jam 7 waktu setempat. Sekarang dibaca yang seperti jarum-jarum yang ada di odometer kendaraan tuh ya. Kilometer kendaraan, kalian baca, kalian selisihkan, kurangkan. Setelah dikurangkan dibagi 24 jam, maka itu adalah dalam satuan kilometer per jam. Pada alat cup counter yang ada di samping panci. Satuannya dilihat nanti di situ. Gitu aja ya. Tambahannya. Jadi membaca piasnya sudah, walaupun singkat ya. Kemudian anginnya juga sudah yang di samping. Kalau yang anemometer gimana? Ya dibacanya di display digital yang ada di dalam ruangan. Misalnya arahnya 162, kecepatannya 5,8 knot. Ya udah bulatin aja 6 knot ya. 6 knot kemudian arahnya 160. 160 itu masuk mana? Masuk tenggara misalnya. Ya, tenggara itu berarti bukan di selatan, bukan di timur ya, di tenggara. Tulislah tenggara. Kemudian kecepatannya adalah 6 knot. Itu ada di display. Gimana? Apakah ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak? Ayo yang nanya. Ada nggak yang bertanya? Gimana? Ya gimana? Untuk bias itu kan ada tiga macam, Pak. Yang pendek, melengkung, sama yang panjang. Nah, itu betul. Itu apa, Pak? Apakah ada kaitannya dengan lama penyinaran atau yang lainnya, Pak? Ya, ini kan kemarin kan sudah dibahas di sinoptik ya. Jadi, perbedaannya adalah posisi mataharinya kan. Dan posisi stasiunnya. Stasiun kita ada di mana? Ini ada di halaman 22 ya. Stasiun kita di Jakarta misalnya, ada di BBS, belahan bumi selatan. Berarti kalau lengkung panjang, dari tanggal 15 Oktober sampai tanggal 28 Februari. Kenapa pakai lengkung panjang saat tanggal itu? Karena saat tanggal itu matahari itu gerak semunya ada di BBS. Jadi siangnya lebih panjang. Kamu di mana, Ki? Tempatnya, Ki? Sekarang? Izin, Pak. Di Jogja, Pak. Nah, di Jogja kan BBS jelas tuh ya. Staklim Jogja, Staklim Melati, datangin aja ntar. Ya. Saat-saat nanti ya, kalau sekarang sih masih lagi lewat ya. Saat nanti, saat DJF, puncaknya bulan Januari, Desember, itu matahari di BBS. Siang hari lebih panjang. Jadi subuhnya itu lebih cepat ya. Maghribnya lebih lama dia. Jam 6 lewat dikit ya kalau di Jakarta sih. Kalau di Jogja saya enggak hafal. Jadi siang hari lebih panjang. Karena siang hari lebih panjang, maka pembakaran lebih panjang. Matahari itu di atas lebih lama. Maka dipakailah lengkung panjang pada tanggal itu. Kemudian ada lengkung lurus. Kenapa pakai lengkung lurus? Karena matahari itu tepat lagi lewat di atas kota kita gitu, kota pengamatan kita. Ya. Atau pas hari-hari tepatnya itu orang bilang equinox. Equinox itu matahari tegak lurus di atas kepala, pas. Maka yang diperlukan adalah lengkung lurus, karena matahari itu bersinarnya dari timur ke barat ya. Kalau kita berdiri di atas gini melewati kita, pas. Maka pakailah lengkung lurus dua kali. Kenapa dua kali? Dari selatan ke utara ngelewatin kita, dari utara ke selatan ngelewatin kota kita lagi. Dua kali equinox setahun. Kemudian lengkung pendek. Lengkung pendek dipakai 12 April sampai dengan 2 September. Karena pada periode itu, matahari ada di utara. Siang hari lebih pendek. Pakailah lengkung pendek. Gitu ya. Kalau yang di Pontianak gimana? Pas. Pakai apa aja bisa dia. Sebenarnya pakai apa saja bisa. Tapi tetap aja pakai yang ini ya. Sudah dikasih bentuk-bentuk ini ya. Biar seragam se-Indonesia gitu. Sebenarnya pakai apa saja bisa. Yang di Pontianak itu ya. Kenapa jawabannya bisa? Karena ya. Lengkung pias ini sudah diukur. Ya, dengan candlestick tadi. Kalau nggak dipakai yang lengkung panjang saat bulan Januari di Jogja, ya, Jogja misalnya, itu nanti yang terbakar di sini. Jadi kertasnya nggak kebakar ya. Jadi lewat, ya, lewat kertasnya ya. Di pinggir-pinggir besinya yang kebakar ya. Tapi kan besi kan nggak bisa kebakar kan. Itu artinya kalau nanti ada garis di sini, kemudian ini nanti dia miring ya. Mana ya bacanya miring? Ah ini nih. Ini artinya sudah saat ganti pias, dia nggak ganti. Tetap aja dipaksa yang lurus. Atau kayak gini nih. Nah, ini harusnya pakai lengkung panjang nih. Dia paksain pakai lengkung pendek. Jadi begini. Ya. Gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan masang pias tuh. Pasti kelihatan kok. Saya juga sering lihat teman saya salah masang tuh. Kalau di sini ada pembakaran, terus hilang, terus muncul di sini tuh. Wah, ini berarti harusnya udah pasang yang lurus, dia pasang lengkung panjang tuh. Di sini ada, terus hilang, terus ada. Gitu. Jadi dari posisi matahari ya.
tanggal-tanggal ini jangan dilupakan di pengamatan sinoptik. Kalau kalian salah sehari dua hari masih bisa kelihatan. Tapi kalau udah salahnya sebulan itu akan nggak kelihatan dia. Putus, garis semiring-miring tadi ya. Nggak bisa dibaca. Gitu ya. Kira-kira gitu ya. Gimana lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Silakan yang belum jelas. Ya, saya membuka pertanyaan diskusi biasa ya. Kalau kalian mau tahu apa, boleh. Silakan, ada lagi? Enggak ada? Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Siap, cukup. Jangan lupa masing-masing kalian membuat rangkuman ya. Karena nanti pembagiannya kelompoknya kan belum saya bagi, sengaja biar semuanya punya rangkuman. Nanti saat pembagian kelompok, sebulan sebelum dikumpulkan, langsung dikerjakan ya, langsung disusun. Gitu ya, jangan lupa ya. Nanti akan buat buku yang kalian buat sendiri gitu. Ntar akan saya koreksi juga. Jadi kalian buat, saya juga buat. Kita buat buku bareng-bareng. Yang lebih rinci dari TTP ini. Itu bisa diwariskan. Jadi kalau saya mau lanjut kuliah, saya nggak bisa nih. Kenapa saya nggak bisa lanjut kuliah? Ini nggak ada yang ngajarin sama sinoptik ya, di Prodi Klinik 4. Nggak ada. Kalau sinoptik mungkin ada ya. Sinoptik mungkin masih bisa Pak Amir ya. Karena pernah sinoptik. Tapi kalau ini nggak ada lagi yang bisa. Di Prodi Klinik 4 saat ini. Ya. Nanti mungkin kalau ada lagi dosen dari PMG yang di daerah, bisa. Sementara ini nggak ada. Oke, kira-kira itu aja, nanti bisa dilihat di YouTube. Jangan lupa tugasnya ya. Kemudian besok itu ada seminar ya. Ada seminar ya. Pembawa acaranya jadinya dari Meteo ya, tadi kemarin ya. Dari sesi acara ya. Jadi kalian datang aja ya. Besok kita nggak bisa kuliah juga ya. Harus datang seminar dari pagi sampai sore. Jadi dengan waktu yang sedikit itu dimanfaatkan juga ya. Mungkin besok kita akan absen aja, kita tunggu ntar. Diliburkan apa dianggap hadir ya. Ini tadi yang belum siapa yang belum absen ya. Ntar saya absen dulu ya. Firmansa ada ya? Firmansa, Lutfi ada nggak? Siap hadir, Pak. Iya. Yeah. Oke, ada semua ya. Oke, saya ambil foto dulu. Buat absen. Jadi materinya kita kali ini adalah tentang FKLIM 71. Oke. Ini print screen. Oke, itu aja. Sampai jumpa lagi di Senin lagi ya. Kamis Jumat ada kuliah, oh, Jumat saya nggak ngajar, kayak hari Senin. Besok kita ketemu di webinar ya. Jadi kalian tinggal datang aja. Oke, saya rasa cukup. Sampai ketemu lagi minggu depan.